kehamilan gue. Ngemalu apa? Kayak gitu lo mau dinner sama Al? Ya enggak lah. Kamu yakin mau dinner lagi? Nggak usah, nanti kamu yang malu sendiri, Nau, yang ada. Gue dinernya mau sama Al. Ya ngapain gue effort-effort banget? Orang sama Al kok, biar malu-maluin sekalian. Nah, makanya gue cosplay lampu lalu lintas. Ya deh, kita berdua doain semoga Al jijik. Banget. Cewek lu agak aneh. Gue juga ketipu sih Gip sebenarnya. Aja. Gitu kamu. Tuh. Si Al udah datang. Gue bikin Al yuk pokoknya dia bakalan jijik gitu. Kalau gue kayak you know gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Orang mana sih? Gak keluar-keluar. Al! Nau? Pasti si Al malu ngeliat orang kayak gitu. Pasti dia malu ngeliat gue dandan begini. Oh my god! Gue pasin banget! Ya ampun, lucu banget! Mau apaan ya tadi? Gimana sih? Mau apaan dah? Kamu kayak lampu lalu lintas tau gak? Tuh, ada merahnya. Kok lo bilang lucu sih? Ya emang lucu. Gue gak nyangka seorang Nora bisa se-effort ini buat seorang Pengus banget. Wah, bener-bener tuh orang sesek. Tahan bro. Jalan yuk. Jalan. Ya, kuat. Gak usah gue biarin. Bang. Udah bang, sini aja bang. Gue gak bakal biarin Nora dinner sama lo. Enggak, bang. Jangan, bang. Ini dia. Kafe ini. Iya. Kenapa? Menyebelin banget ini cowok. Sengaja banget dia ngajakin gue dinner di kafe Father and Son. Dia pasti mau manas-manasin Rasha. Berhasil juga akhirnya gue. Ibran, lepasin gue. Kayak begini yang berhenti. Udah apa? Woi, berhenti. Woi, kan apa bisa? Silakan duduk. Tuh, kan? Lihat tuh.
apaan sih? Berantem mulu dari tadi, kita gak jadi ngerecokin kan? Si Clarissa tadi bukan gue jelek ya? Apaan sih, emang dia emang jelek kan? Bukan salah gue. Udah ya, di dunia.